dari kami, kalau kemudian ini izin tidak dirubah, ya kami dengan tegas gitu, nggak usah dibuka-buka lagi gitu, tapi ditutup aja secara secara berpermanen gitu. Kita mungkin akan ikutin ke Resto sama Kapil. Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, pengelola tempat hiburan malam Bar and Resto Angels Wing akhirnya meminta maaf dan mengaku bersalah, lantaran dalam menjalankan usaha tidak mengantongi sejumlah izin. Izin tersebut diantaranya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang belum keluar. Kemudian belum mengantongi izin penjualan minuman beralkohol atau minuman keras, berdasarkan dokumen yang dimiliki, pengelola hanya mengantongi izin yang dikeluarkan oleh sistem elektronik, melalui online single submission. Anggota Komisi IDPRD Kota Bandar Lampung, Beni HN Mansur menjelaskan, bangunan Angels Wing juga tidak memiliki akses darurat atau jalur evakuasi jika terjadi kebakaran. Ditambah tidak adanya sistem pemadam kebakaran yang berfungsi sebagai terminal air atau hydrant, selanjutnya, menyimpan minuman-minuman keras yang ada di dalam Angels Wing juga harus ada izin dan itu berbeda dengan izin usaha. Beni menyebut, pengelola Angels Wing terkesan nekat membuka usaha itu, karena sejumlah izin itu belum dipenuhinya. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung, Sidik Effendi mengaku, jika permohonan melalui online single submission sebatas kafe dan restoran, maka ikuti aturan itu. Jika pengelola tetap bersikeras beroperasional sebagai tempat hiburan malam, maka dipastikan tidak akan bisa. Perwakilan pengelola Angels Wing, Andrew, mengaku salah dan meminta maaf telah nekat beroperasi, sementara izin belum semua dipenuhi, Andrew berjanji, akan merubah konsep serta memperbaiki permohonan izin, lantaran akan membuka kafe dan restoran kembali. Dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi dengan kejadian ini menjadi introspeksi pelaku usaha lah ya. Jadi lakukan usaha dengan izin yang mereka miliki. Jangan sampai mereka miliki izin tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kami di Komisi 1 sudah melakukan hearing dengan OPD terkait dan kemudian juga dengan pihak Angel Wing. Dari hasil rapat kami menemukan bahwa memang perizinan yang dimiliki oleh Angel Wing itu hanya sebatas OSS dengan izin permohonan izin restoran gitu. Dan ternyata apa prakteknya di lapangan ternyata menjadi tempat hiburan, adanya DJ dan maaf juga ada menjual minuman beralkohol. Dan kami dari awal ini di Komisi 1 juga memang sudah cukup tegas gitu, ketika muncul beberapa apa penolakan gitu ya dari warga masyarakat terkait dengan tempat hiburan ini, di awal di Komisi 1 juga meminta untuk ditutup. Karenanya kami mendukung, mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Wali Kota yang dengan sigap kemudian apa menutup Angel Wing ini, karena ya terbukti begitu izinnya hanya sebatas apa OSS untuk kafe dan resto, untuk kafe dan restoran saja gitu, tidak ada izin-izin yang lain gitu. Bahkan ini usaha sudah berdiri, sudah beroperasi, ternyata apa KKPR dan lain sebagainya belum terbit gitu, ini belum ada gitu. Bagaimana kemudian PBG-nya juga apa bisa diterbitkan gitu? Ya belum ada ternyata juga kan restribusinya yang diberikan apa dari Angel Wing ini kepada pemerintah Kota Bandar Lampung gitu. Karena ini langkah yang sudah sangat tepat yang dilakukan oleh Bu Wali untuk apa menutup Angel Wing. Ya kalau tadi Angel Wing kan dalam rapat tadi mereka meminta kepada apa dalam hal ini di PTSP akan berubah begitu proses apa perizinannya gitu. Nah, dari kami kalau kemudian ini izin tidak diubah, ya kami dengan tegas gitu, nggak usah dibuka-buka lagi gitu, tapi ditutup aja secara berpermanen gitu. Karena ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang apa dimiliki oleh Angel Wing gitu. Masalah pertama tadi izin tidak sesuai begitu ya. Kemudian apa KKPR dan lain sebagainya itu belum ada yang terbit, semuanya masih dalam apa proses, tapi sudah berdiri, bangunan juga sudah begitu besar begitu. Belum lagi apa yang tadi saya tanyakan berkaitan dengan apa, mohon maaf, apa pembongkaran trotoar begitu, yang kemudian trotoar ini miliknya aset dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketika kita tanya juga ternyata pihak Angel Wing tidak mengetahui itu.
Tapi klasifikasi bar ini belum terverifikasi oleh provinsi karena menengah tinggi. Yang namanya menengah tinggi itu pasti verifikasinya provinsi. Kemudian mereka mengajukan izin itu KKPR-nya belum keluar. Kemudian dari segi apa tadi itu KDB-nya juga tidak sesuai. Luas bangunan diajukan luas bangunan dengan yang terbangun nggak sesuai. Kemudian sertifikat yang diusulkan dengan luas yang aslinya tidak sesuai. Jadi semua nggak ada modal nekat. Ditambah lagi tadi disampaikan ketua, udah berani bongkar aset pemerintah kota, trotoar sudah dibongkar. Dan itu kita tadi minta nanti melalui Perkim sama PTSP untuk menyampaikan ke PU. Apakah ada ancaman pidana di situ, Bang? Ada, aset ada jelas itu. Kerusakan itu kan apa? Menghilangkan aset pemerintah, dan kita minta dalam satu minggu dia harus kembalikan itu. Kita minta ke PU agar menyelesaikan itu. Mengembalikan fungsi trotoar itu. Ya kalau soal itu ya saya memang kalah. Kalah dan ya udah kita minta maaf aja. Kalau kita memang ya dibilang nekat, memang kita salah sih. Tapi mengakui nekat loh. Hah? Mengakui nekat. Karena baru mengantongi WSS sudah beroperasi gitu. Ya, tadi kita disarankan untuk berubah konsep. Jadi seperti apa pertimbangan kita nanti kemudian? Kan kita sarankan sama Dewan. Mungkin akan ikutin ke resto sama. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan.